Hai guys, welcome back to our channel. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Amin. So guys, di video kali ini kita mau mukbang mie instan lagi nih. Iya, benar. Mie instan terbaru, yaitu rasa ayam pop. Iya. Nah, kita penasaran banget nih kira-kira gimana rasanya. Tapi sebelumnya di bawah ada tombol subscribe, pastikan kalian udah tekan tombol subscribe-nya. Dan di sampingnya ada lonceng, jangan lupa ditekan juga ya. Agar kalian dapat notifikasi video-video baru kita. Ya udah guys, nggak pakai lama, kita langsung mulai aja mukbangnya. Seperti biasa, sebelum makan jangan lupa berdoa. Amin. Mabar guys. Enak. Enak. Lagi. Tekstur mie-nya kenyal sama kayak Indomie biasanya ya. Rasanya gurih. Agak sedikit pedas. Padahal ayam pop itu nggak pedas kan ya? Iya. Tapi ini ada sensasi pedasnya ada guys. Gila enak nih. Enak. Kita juga tambahin ayam popnya. Biar makin sempurna ya, kita pakai ayam pop beneran. Ayam popnya, aku paha. Cobain ayam popnya. Kita pakai mie. Jadi ayam pop itu ada sambalnya juga. Kalau aku sih nggak terlalu suka ya, kalau biasanya sambal ayam pop itu nggak terlalu pedas. Rasanya lebih ke asam manis gitu. Indomie sih gokil, nggak pernah gagal ya. Tiap ngeluarin varian baru itu enak-enak selalu terus. Enak. Wow. Teman-teman di rumah udah ada yang nyobain belum? Komen di bawah yang udah nyobain menurut kalian gimana ini rasanya? Kalau kita sih enak ya. Enak. Oke sih ini. Worth it buat dicoba. Kayak ada berasa santannya juga gitu. Sampai rempahnya berasa ya. Dan ini ada rasa pedas karena kita pecinta pedas, jadi ya menurut kita enak ya. Mungkin karena ngikutin Padang kali ya, jadi agak pedas karena orang Padang kan doyannya pedas. Sayur singkong juga. Buat yang nanya ini beli di mana, kita belinya online ya sayang. Yeah. Di toko-toko belum ada. Harganya kemarin kita beli ini 4.000-an. Mungkin kalau udah di toko nanti mungkin udah normal. Turun ya harganya ya. 2.000-an apa 3.000-an ya normalnya. Lama banget. Lama banget. Enak. Ini kita bikin 4 bungkus aja, nggak berasa udah mau habis ya. Saking enaknya. Ini buat teman-teman di rumah yang belum nyobain, kalian wajib nyobain sih ini. Wajib banget.
rasa gurih dari ayam popnya itu ada, terus sama ditambah dengan rempah-rempah bumbu padang itu berasa. Dan ini tuh agak pedas. Yang di ayam pop beneran kan agak pedas. Kalau ini ada rasa pedasnya. Pedas. Jadi makin enak sih. Justru karena pedas ini jadi enak ya. Wow. Untuk bumbunya itu tadi cuma ada dua ya, seasoning oilnya, terus sama bumbu-bumbunya, udah itu aja. Tapi rasanya kaya rempah banget. Benar, karena di dalam bumbu yang oilnya itu tadi kayaknya udah ada campuran-campuran potongan cabai, iya, semua gitu udah ada ya. Lengkap di dalam itu. OMG, kayaknya kita nambah lagi nih guys. Kurang dia kayaknya. 4 bungkus nggak cukup. Last bite. Maknyus. Oke guys, kita udah selesai mukbangnya. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya serta komen di bawah kalian mau kita review makanan apa lagi atau ada rekomendasi makanan unik dan menarik lainnya. Ya. Dan yang pastinya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Ingat subscribe ya. Karena subscribe dari teman-teman semua merupakan support untuk kita agar kita lebih semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa follow Instagram kita juga di Kuliner Kokouni. Thank you for watching. See you on the next video. Bye. Bye.